Chandra, Bahana Percintaan Atas Talian. Percintaan atas talian yang kini menjadi kegilaan para remaja pada masa kini. Ramai remaja sudah menjadi mangsa terhadap percintaan atas talian. Banyak kes yang telah dilaporkan kepada pihak berkuasa melibatkan percintaan atas talian. Namun, masih ada segelintir masyarakat yang mengambil endah tentang hal ini. Kesannya, ramai remaja yang sanggup menggadaikan maruah mereka serta mengorbankan warnanya mereka hanya untuk mendapatkan cinta sejati. Ayo sama-sama kita saksikan eksperimen yang telah dijalankan. Islam. Macam Mila, tanya kita couple untuk apa? Suka-suka menghabiskan masa chat sana, WhatsApp sana, chat sana, WhatsApp sana, nak pergi mana? Seolah-olah kita macam hamster, pusing-pusing-pusing tak sampai ke mana. Kita bila sampai umur, dah dewasa, dah ada agama, ada ekonomi sikit, mesti menjelaskan perjalanan hidup kita sebab bila kita umur 25, kita dah matang. Okay? Masa tu mesti kahwin dah masa tu. Tapi kita, kalau kita duduk couple, tidak arah ke perkahwinan, sia-sia. Sebab tu saya beritahu. Kalau orang mula kenal kita, bagi wanita ya, orang lelaki kenal kita dalam masa sebulan. Dia tak sebut langsung, oh saya nak kahwin, nak jumpa keluarga, stop. Rugi masa. Habiskan bil, habiskan prepaid, habiskan masa saja. Ingat, bila kita couple apa, mesti ke arah perkahwinan, maka kita bersama-sama menyiapkan diri kita, betulkan akidah. Pernahkah tentukan ibadah, solat, fadhilah tu biar betul, akhlak tu biar lemah lembut. Lagi, AIA ni tak cukup, jangan sibuk nak couple. Sebab kita takut tengah couple, kalau tak jaga hijab, buat benda haram, kita akan mati dalam kemurkaan Allah. Saya pernah juga menggunakan aplikasi tersebut sebelum saya berkahwin. Sekadar untuk suka-suka dan tidak beri kepercayaan 100% pada kenalan-kenalan yang ada. Menggunakan aplikasi tersebut hanya untuk mengisi kebosanan melayan kerenah pengguna aplikasi tersebut. Dengan lambakan aplikasi cinta atas talian, membuatkan golongan tertentu terus hanyut dalam bercinta tanpa ada hala tuju, terutamanya golongan anak muda Islam masa kini. Pengaruh dengan tren barat sehingga kan lupa batas-batas yang ditetapkan dalam agama Islam. Akak boleh ceritakan sedikit pengalaman akak menjadi mangsa mangsa kepada cinta atas talian. Boleh akak terangkan sedikit yang boleh akak kongsikan kepada saya dan moga memberi tiba dan pengajaran kepada orang lain. Saya mula terjebak dengan aplikasi Cari Jodoh atau lebih ringkasnya nak cari pasangan, teman hidup. Banyak aplikasi yang ada di media sosial sekarang seperti Tinder, BeTalk dan sebagainya. Faktor yang menyumbang saya terjerumus ke dalam dunia cinta online adalah dari rakan-rakan saya sendiri. Saya tidak menyalahkan sepenuhnya rakan-rakan saya. Segalanya bermula dari saya. Saya ingin mencuba sesuatu yang baru tanpa saya memikirkan kesan dan akibat yang akan saya tanggung. Saya suka meneroka, mencari pasangan seperti orang lain. Saya ada mengenali seorang lelaki dalam aplikasi cinta online. Cinta atas talian ni sungguh baik orangnya. Sehinggakan saya sanggup korbankan segala-galanya untuk dia. Duit saya bagi, apa saja yang dia minta saya akan tunaikan. Saya merasakan dia begitu sayang dengan saya dan ingin menghalalkan saya. Namun itu semua menghantai ayah. Saya dah ditipu dan dipaksa untuk bagi semua duit gaji saya.
diberikan bagi melunaskan hutang dia. Saya telah menjadi mangsa keadaan. Saya menjaminkan dia boleh untuk beri perlindungan pada saya sebab saya sayangkan dia dan percaya dia. Tapi ini yang saya dapat. Sejarah hitam ini membuatkan saya terus tidak percaya lagi pada sesiapa. Waima, kenalan dari aplikasi cinta online. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kepada soalan yang pertama, tersebut jawab sahabat ringkas. Apakah hukumnya menggunakan aplikasi mencari jodoh di internet? Hukum asalnya merupakan harus, sehingganya terdapat dalil-dalil pengharamannya. Dalam kaedah fiqah dia menyebutkan al-aslu fil asya' al-ibaha hatta yadullu dalilu ala tahrimi. Suatu benda itu pada hukum asalnya adalah harus sehingga terdapatnya perkara-perkara yang mengharamkannya. Sebagai contohnya, aplikasi mencari jodoh ini pada asalnya adalah hukumnya harus. Apabila terdapatnya unsur-unsur kemaksiatan dalamnya, sebagai contohnya mendedahkan aurat, tabarus iaitu berdandan berlebihan, itu semua adalah perkara-perkara yang boleh membawa kepada haram. Maka ianya akan menjadi haram. Selagi mana ianya tidak ada unsur-unsur kemaksiatan di situ, maka hukumnya adalah harus. Dan soalan yang kedua pula menyatakan apakah kesannya. Kesannya kepada masyarakat, kesannya kepada remaja. Begitu besarnya kesannya sekiranya tidak betul tata cara penggunaannya. Kalau betul penggunaan tata caranya mengikut syariat, maka itulah sebaik-baiknya. Mana kita terselamat dunia, terselamat akhirat daripada pelbagai macam fitnah. Dan sekiranya kalau kita tak ikut tata cara yang ditetapkan oleh syariat, menyebabkan kita terjebak dalam kemaksiatan, menyebabkan kita menjadi mangsa fitnah pun ia juga, dan sebagainya. Dan itulah sahabat ringkas saya boleh jawab. Sekian. Aku lukau lihaza wa astagfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bahana cinta atas talian. Usang mencari cinta yang tidak pasti, letakkan hati pada sang pencinta yang satu, maka kita akan lebih bahagia. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi. Mencari teman hidup dan jodoh boleh berlaku dalam pelbagai cara dan keadaan. Walau bagaimanapun, dalam konteks ini, teknologi yang ada perlu dimanfaatkan menjurus ke arah tujuan utama. Tujuan utama untuk mencari pasangan atau jodoh lah. Segelintir sahaja orang yang bertemu jodoh dan hidup bahagialah dengan bantuan laman jaringan sosial ini. Dan ada juga yang teraniaya serta tertipu setelah berkenalan di laman sosial. Para pelayan media sosial perlu diingatkan agar sentiasa lebih berhati-hati dan sering mengambil langkah berjaga-jaga. Bagi pengguna Islam, patuhilah hukum syarak, iaitu membataskan cara pergaulan mereka agar tidak bertentangan dengan syariat. Rangkaian aplikasi cari jodoh ini mempunyai kebaikan dan keburukannya, tetapi kebanyakannya bertumpu kepada keburukan kerana manusia pada zaman ini banyak memperdaya
manusia lain bagi mendapatkan keuntungan, kesenangan yang berunsurkan jenayah atas keperitan orang lain. Tidak dinafikan, aplikasi ini juga mendatangkan kesan yang baik, iaitu dapat mengeratkan sesuatu perhubungan seseorang dengan bantuan teknologi yang pesat. Seiring dengan kemajuan yang ada, carian jodoh tu menjadi lebih mudah serta dapat mewujudkan perhubungan silaturahim dengan cara yang lebih baik. Kita janganlah terlalu leka untuk mencari jodoh semata-mata, namun usaha serta doa menjadi pelengkap dalam kita mencari jodoh. Kesimpulan yang saya dapat daripada video kami adalah aplikasi seperti Omi, Tinder dan Omegle ini ada kebaikan dan keburukannya yang tersendiri. Kebaikan yang saya lihat adalah dapat menambah kenalan baru, pertukar maklumat dan budaya dengan kenalan di aplikasi tersebut, serta semestinya untuk mencari jodoh. Namun, untuk keburukannya, dekat aplikasi ini, keselamatan serta privasi pengguna boleh terdedah dan boleh mengancam bahaya jika disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Sebagai seorang perempuan, keselamatan diri amat bahaya jika terjumpa dengan orang yang salah atau yang suka mengambil kesempatan dekat aplikasi ini. Oleh itu, kita terutamanya wanita haruslah berhati-hati dan berwaspada apabila menggunakan aplikasi ini. Bagi saya, tidak salah untuk mencuba menggunakan aplikasi ini. Tetapi, diri sendiri kenalah bertanggungjawab atas kesan dan akibat daripada menggunakan aplikasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Sarah binti Cik Yusof. Nombor kad matrik saya 419-200-5941. Refleksi yang saya peroleh berdasarkan kajian yang telah dijalankan, iaitu mengenai bahana cinta atas talian, ialah semakin hari semakin ramai yang mencuba nasib untuk mencari pasangan mereka di aplikasi-aplikasi mencari jodoh secara atas talian. Tanpa mereka sedari, sebenarnya aplikasi-aplikasi seperti ini membawa banyak keburukan dalam diri mereka. Contohnya ialah ada sesetengah remaja sanggup untuk menipu ibu bapa mereka sendiri semata-mata untuk berjumpa dengan kekasih maya. Mungkin berlaku aktiviti-aktiviti yang tidak bermoral sewaktu mereka berjumpa. Hal ini menyebabkan berlakulah perkara seperti pembuangan bayi, maksiat dan pelbagai. Oleh itu, marilah sama-sama kita menjaga diri kita supaya tidak terpengaruh dengan aplikasi-aplikasi seperti ini. Akhir kata, jaga diri kita. Okay, berdasarkan kajian yang telah kami lakukan, iaitu bahana cinta atas talian, apa yang saya dapat ialah generasi masa kini sangat gemar menggunakan aplikasi seperti Tinder, Omni, Omegle, Lipmatch, BeTalk, Muslimah, Sweetring dan aplikasi lainnya untuk mendapatkan jodoh. Rata-rata individu yang saya jumpa menggunakan aplikasi ini adalah kira-kira berumur belasan tahun, bermula 14 tahun sehingga 30-an. Tidak dapat dinafikan bahawa ramai individu yang bertemu jodoh di laman sosial, malah ada yang berjaya sampai ke jenjang pelamin. Tetapi ramai juga yang menggunakan aplikasi ini hanya untuk keseronokan, melepaskan nafsu, mencari mangsa penipuan, scammer dan sebagainya. Perkara negatif seperti ini perlu diketengahkan dan perlu ditangani untuk mengelakkan berlakunya kes yang tidak diingini seperti kes zina, kes pembuangan bayi, kes penipuan dan sebagainya. Tidak salah untuk kita menggunakan aplikasi mencari jodoh ini, tetapi sikap dan tutur kata seseorang itu haruslah dijaga sebaiknya untuk memelihara kehormatan diri, keselamatan dan masyarakat berada dalam keadaan yang harmoni dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, secara kesimpulannya, bagi pendapat saya, penggunaan aplikasi-aplikasi mencari jodoh ini adalah sangat tidak relevan untuk kita gunakan pada masa kini kerana ianya lebih banyak mendatangkan keburukan daripada kebaikan. Okey, sekiranya kita mahu mencari jodoh ataupun mencari pasangan, gunalah laluan ataupun jalan yang betul, kerana dengan menggunakan
aplikasi-aplikasi seperti ini, kita sebenarnya lebih mendekatkan diri kita kepada zina dan juga maksiat. Okay, bagi nasihat saya kepada semua orang di luar sana, tolonglah jaga diri kita, janganlah kita mendekatkan diri kita dengan lembah maksiat dan juga zina. Kerana sesungguhnya perkara dan perbuatan tersebut adalah sangat-sangat terkutuk. Okey, jadi itu saja bagi pendapat saya. Sekian, terima kasih.